ada pandangan. Pendapat bos. Macam mana mau bagi orang sini lah. Ini abang apa? Ini abang pasangnya. Tak Mahathir punya orang. Nampaknya sekarang orang lebih sibuk dengan skandal video yang mengaitkan pemimpin PH. Masa rakyat tidak lagi dihiraukan. Dah lebih seminggu pun tak ada satu pemimpin Pakatan Harapan yang ambil peduli kesengsaraan rakyat. Padahal pada PRU 14 yang lalu, orang ramai mengundi mereka untuk janji-janji manis mereka kot. Kata mereka tol akan dihapuskan, minyak akan turun harga, pembayaran PT-PTN akan direnggangkan dan yang paling penting sekali, cost of living akan turun. Jom kita dengar apa kata mereka. Bisnes kurang. Tahun lepas dengan tahun ni kau banding kan? Mana betul ni? Besar bulan besar? Tahun lepas dengan tahun ni bulan dua. Kali raya dah. Dua. Kurang banyak. Tahun ni kurang banyak? Dua tahun lepas raya okey. Ah, yang sebelum tu okey. Because the power of spending very less, too less, banyak dah korang. Minggu dah tak ramai lah. Dulu hari minggu ramai. Ah, dulu hari minggu ramai. Oh, Amin tak pernah weh, belakang ni terus, tolak. Boleh share dengan kita kalau last year raya berapa sales drop compared to this year? 30%. Last year and this year? Last year to this year. Last year raya to this year raya. Tahun 2017 raya dengan ini raya? Different? Banyak. Kesian lah peniaga kita. Semua peniaga. Ada gangguan banyak. Ada gangguan banyak. Authorities? Yeah. So now the people know the spending power very less. Kuasa membeli. Bergantung pada orang beli juga. Kalau orang beli kurang, tak habis dah kami. So, abang rasa apa langkah terbaik? Kita nak boleh cadang gaji pada kerajaan, mungkin naik gaji ke ataupun banyakkan subsidi ke nak bagi orang beli. Macam mana bang? Abang rasa? Cakap pun tak tahu lah. Ada pandangan. Pendapat bos. Macam mana mau bagi, orang beli lah. Ini abang apa? Ini abang pasangnya. Cakap Mahathir punya orang. Kita kasih bagi tahu sama tu, kena bagi tahu suara macam mana mau bantu. Mesti orang mesti lah mau naik gaji. Oh betul betul naik gaji. Subsidi ke tak subsidi ke naik gaji itu yang penting je nak. Oh. Barang naik gaji tak naik macam mana? Jauh je datang burung sini. Murah sikit lah pasal ni. Saya tengok ni pasal ni macam keram ni. Betul lah saya sambil-sambil klik-klik. Dia... Haa, gulurang ni tu lah. Harga sekarang untuk beli barang rumah okey ke tak pakcik? Mahal lah barang rumah ni. Memang cakap barang tak mau naik harga. Habis orang pergi tangkap ikan, tak dapat itu minyaknya duit. Macam mana tak mau naik harga? Dia terpaksa naik harga lah. Banyak komplain lah. Tindak balas lah kan. Takat kami ni apa saja. Dia dah cakap je lah. I say the Malaysia will come better of this nation if everybody cooperate and do something good for Malaysia. We hope Malaysia will become a successful country in the world.
Only if the government focus, right? Kerajaan bukan mau tolong kita, mau tekan kita. Ini pun dah mahal gila kot. Rata-rata peniaga is very unhappy. They feel cheated. They can't even sustain the cost of living with the current situation in Malaysia. Now, who do we blame? Inilah yang dikatakan salah undi badan binasa. Niat rakyat pada awalnya mengundi Malaysia Baru untuk mendapat kesenangan dan keselesaan mereka. Tetapi akhirnya mereka dapat lebih teruk daripada yang dijangkakan. Inilah nasib badan. Orang terpaksa berdoa dan menunggu lagi 4 tahun untuk mengundi balik semula.